Saudara, 5 hari bertahan, tim penyelamat di kota Antakya, Turki pada Sabtu kemarin berhasil menyelamatkan seorang wanita di dalam reruntuhan bangunan. Kerja ekstra terus dilakukan tim penyelamat di kota paling parah terdampak gempa di Elbistan, Turki Selatan. Setelah 3 hari menggali reruntuhan, akhirnya seorang wanita berhasil diselamatkan dari dalam puing reruntuhan bangunan setelah 5 hari terkubur di dalamnya. Saat ini, jumlah korban meninggal akibat gempa di seluruh Turki mencapai 25 ribu orang. Sementara di Suriah, 2 ribu jenazah sudah dimakamkan.